Halo kawan-kawan generasi muda Indonesia. Siapa yang masih ingat dengan kalimat pertama janji dan cita-cita proklamasi bangsa kita? Ya, cita-cita itu ada di preambul Undang-Undang Dasar 1945, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Kemerdekaan. Kemerdekaan punya dua makna, makna jasmani dan makna rohani. Secara jasmani, kita punya tanah yang merdeka, kita punya air, kita punya gedung yang bertingkat, kita punya pasar-pasar yang bisa kita kelola sendiri, kita punya bendera merah putih, kita punya bahasa dan lain sebagainya. Namun, apakah kita sudah merdeka secara rohani? Pertanyaan ini yang harus menjadi fokus generasi muda kita, kawan-kawan. 69 tahun kita sudah merdeka. Bangsa kita tetap saja sengsara. Kekerasan terjadi di mana-mana, penebangan hutan, ketidakadilan, pencurian sumber daya alam, dan lain sebagainya. Segala sesuatu yang membuat hati kita pilu terjadi di tanah air kita ini. Mengapa? Pernahkah kalian bertanya, sampai kapan ini akan terjadi? Hal ini akan terus terjadi apabila generasi kita tidak dapat memerdekakan jiwanya. Lalu apa solusinya? Bagaimana cara kita memerdekakan jiwa kita? Solusi untuk memerdekakan jiwa kita adalah dengan mengenali jati diri kita yang sesungguhnya. Dari situlah kemerdekaan jiwa akan kita rasakan. Masalahnya saat ini, banyak generasi muda yang berpikir bahwa kanabis dapat memerdekakan jiwanya. Tidak. Kemerdekaan jiwa tidak bisa didapat dari luar diri kita. Kemerdekaan itu tidak bisa kita beli dengan uang. Kalaupun benar, kebebasan itu hanyalah sesaat dan seharusnya menyisakan pertanyaan besar buat kita. Adakah kemerdekaan batin yang abadi? Adakah kemerdekaan yang dapat membuat generasi kita menjadi generasi yang sentosa? Ada. Namun kawan-kawan harus menemukannya di dalam diri kalian sendiri. Ketika kita mengenal diri kita, jayalah Indonesia. Itulah mengapa kita harus mulai belajar mengenal Pancasila, karena Pancasila adalah jati diri bangsa, Pancasila adalah jati diri setiap manusia. Karena siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhan. Oksigen cuma karbon dioksida yang tersisa basi yang semalam masih terasa, tapi bangun malam mau nambah lagi dan lagi. Ambil kertas dan gulu, lalu ku terbang tinggi melihat dunia dari atas ini. Seperti ini bervariasi karena ku mula berhalusinasi dengan sensasi yang seperti ini. Wajar bila dibenci sama kaum kapitalis, karena cannabis bikin semua jadi realistik. Yang semu mulai terang, yang gelap jadi terang benderang. Rasakan musik ini dengan lalu pejamkan matamu kawan. Kau rasakan kedamaian, sepi membunuh tapi kau tetap bertahan. Legalisasi bukannya cuma mimpi, suatu saat nanti pasti akan terjadi. Bersama kawan-kawan LGBTku di sini berjuang ciptakan damai untuk ibu pertiwi. Legalisasi bukannya cuma mimpi, suatu saat nanti pasti akan terjadi. Bersama kawan-kawan LGBTku di sini berjuang ciptakan damai untuk ibu pertiwi. Jatuh kami seperti Ali, dihantam sekeras apapun ku masih berdiri. Begitu banyak
punya bukti seperti Ogasawara Kenji atau penulis Maeda Koichi. Bicara lebih lantang, ayo kawan kita tantang, siapkan mental dan pikiran kita perang. Terapkan proposition 19, yang gak ngerti belajar kalian tinggal kelas. Sekarang kalian paham, perjuangan legalisasi bukanlah untuk membebaskan penggunaan kanabis. Perjuangan legalisasi adalah perjuangan untuk memenuhi janji dan cita-cita proklamasi. Dengan semangat batin merdeka, mari kita gotong royong menyelamatkan pohon yang mampu menjadi sumber obat dan serat, menyembuhkan penyakit bangsa, sekaligus mengembalikan kejayaan maritim Nusantara. Indonesia Raya. Kami jujur murni mewakili, enggak cuma mau bebas pergi tinggi. Bukan itu tujuanku kawan, agar kau tahu itu baik dan murni dari Tuhan. Kawan, jadi kawan tunggu apalagi, mari kita segera turun mulai beraksi. Teriakan satu kata legalisasi, mari nyanyikan lagu ini sekali lagi. Legalisasi bukannya cuma mimpi, suatu saat nanti pasti akan terjadi. Bersama kawan-kawan negeriku di sini, berjuang ciptakan damai untuk ibu pertiwi. Legalisasi bukannya cuma mimpi, suatu saat nanti pasti akan terjadi. Bersama kawan-kawan negeriku di sini, berjuang ciptakan damai untuk ibu pertiwi. Legalisasi bukannya cuma mimpi, suatu saat nanti pasti akan terjadi. Bersama kawan-kawan negeriku di sini, berjuang ciptakan damai untuk ibu pertiwi. Legalisasi bukannya cuma mimpi, suatu saat nanti pasti akan terjadi. Bersama kawan-kawan negeriku di sini, berjuang ciptakan damai untuk. Someday we gotta make it happen, man. You better start to believe. Yeah, you better believe on yourself. You better believe the Almighty. Rabbi Adukasi. Legalisasi. You feel me?